السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <tles werenal Manchesterans> <usuk> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ayo, kita lanjutkan kajian fiqhu bulu Maram mendalami kitab bulu Maram versi madhab imam syafi'i kali ini hadis ke 370 370 yaitu tentang imamatun nisa pengimaman wanita atau wanita menjadi imam Wa an Ummi warakata radhiyallahu anha annan nabiyya amarah an ummah ahla dariha Rawahu Abu Dawud wa shahahu Ibnu Khuzaimata dari Ummi Warqah radhiyallahu anha sesungguhnya nabi menyuruhnya untuk mengimami keluarganya ahli rumahnya Hadis dirawikan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Dalam asbabul wurudnya disebutkan, Kana Rasulullah yazuruha fi baitiha. Suatu saat Rasulullah berkunjung ke rumahnya, wa ja'ala laha mu'adzinan yu'adzinu laha. Lalu Allah lalu Rasulullah menunjuk seorang muadzin untuk azan. Dan Ummu beliau perintahkan untuk mengimami keluarganya. Suma rawi Abdul bin Khalad fa ana raaitu Kata rawi, perawi hadisnya, saya lihat muazzinnya itu orang yang sudah tua. Kesimpulan hadis. Al hadis yadullu ala jawazi imamatil mar'ali nisa. Hadis ini menunjukkan kebolehan seorang wanita untuk menjadi imam kaumnya. Wayam bagi antaku mawasatahuna. Posisi berdiri imam adalah di tengah. Maksudnya nggak perlu maju ya. Nggak perlu maju seperti kita kan. Dia di tengah rata jadi kayak salat anu jenazah ya lima rawat Aisyah tu radhiyallahu anha annaha amat niswatan fi salatil asr wa qamat wasatahunna karena ada hadis yang dirawikan oleh Aisyah ya bahwa beliau memimpin salat memimpin salat asar untuk perempuan wa qamat wasatahunna beliau berdiri di tengah-tengahnya Wa amat Ummu nisaan, begitu pun Ummu Salamah wa qamat wasatahunna. Berdiri di tengah. Li mabniu na, mabniu haliha ala satar. Karena sikap perempuan itu satar, artinya harus tertutup. Wa astarun laha, sehingga kalau eh, maju satu itu akan terlihat beda. Jadi di tengah-tengah. Wa jamatuna makrutan indal Hanafiya. Kata al Hanafiya, pengikut Imam Hanafi, jamaah perempuan itu makruh. Wa mustahabatun indal dan dianjurkan. Ya mustahabat menurut Syafi'iyah. Tapi kalau menurut petunjuk dari Rasulullah, hukumnya sunnah. yang jadi ini pendapat Imam Hanafi ini apakah dia nggak tahu hadis ini hadis hadis ini yang Rasulullah menyuruh Umu Waraka menyuruh Umu Salama ya sebab kalau beliau mengatakan ini makruh lalu kenyataannya Rasulullah nyuruh kan berarti menentang Rasulnya nah boleh jadi hadis ini nggak nyampe ya tidak sampai pada beliau jadi ada hadis-hadis yang sampai kepada imam tertentu, tapi tidak sampai kepada imam yang lain karena keterbatasan uh, distribusi informasi waktu itu ya. Jadi kalau file, uh, apa istilahnya uh, arsip, pengarsipan itu jauh lebih lebih mapan sekarang. Apa yang anda nggak bisa cari, semua bisa karena lewat internet itu dipanggil cepat sekali. Kalau dulu kan masih manual, masih tergantung seberapa jauh dia bergaul, seberapa jauh dia menjelajah. Kalau jelajahnya cuma di kota tertentu, ya dia nggak dapat apa-apa. Wal wal hanabila fi riwayatin kajamati rijal. Hanabila, hanabila itu pengikut Imam Hambali, Ahmad Hambal, seperti jamaah laki-laki, artinya sunnahnya. Jadi hanya Hanafiah yang mengatakan makruh. Yang kedua, inna manisadala lebih hadis mimbandil ulama ala jawas imam mar'atil nisa wali rijal. Ada yang mendalilkan hadis ini, ya, sebagian ulama, kebolehan perempuan mengimami perempuan dan laki-laki. Ya, maka kata di sini faqoir sahih. Tidak sahih karena Rasulullah menyeru perempuan untuk mengimami perempuan bukan laki-laki. Fa la yujadu dalilun ala annaka kana muadzinaha. Tidak ada dalil walaupun pada kasus Ummu Waraka ini ada muadzin, seorang yang azan kan laki-laki yang azan itu. tapi tidak didapati keterangan atau penjelasan bahwa sang muadzin menjadi makmum di belakang tidak tidak ada keterangannya wa gulamuha serta gulamnya gulam itu pegawai pegawainya maal jariah bersama jariah tidak tidak pernah terdengar ya artinya sahabia sahabat rasulullah yang perempuan kan juga ada yang mulia yang jadi bos ya tidak pernah terdengar mereka mengimami karyawannya itu. Falhadi ya dulu ala imamatiha iyahuma biwajin min wujuh maka hadis ini tidak ada sama sekali menunjukkan kebolehan uh, imam perempuan ya uh, kepada laki-laki tadi ya muadzin dan pegawai-pegawainya. Hatta kalau Ibnu Hajar al Haytami al Haytami as Syafi'i rahimahullah yubtilu ijmaan ilah masyadah kal mujanni. Kata Ibnu Hajar al Haytami, kata dia yubtil batal salat berjemaah yang imamnya perempuan. Ilah masyadah kecuali ada pendapat yang syad syad itu langka seperti Muzani. Nah, Muzani berpendapat boleh. Wahwa kaulu abisur wa tabari. Ini pendapat Abu uh, abisur dan tabari. Wahala jamahir. Tapi tidak disepakati oleh jamahir. Kebanyakan ulama. Lihat hadis Jabir radhiyallahu berdasarkan hadis Jabir La ta'umum la ta um namra'atun rajulan. Jangan sekali-kali perempuan mengimami laki-laki. Ada hadisnya yang melarang, ya. Yang ketiga, yusanul jama'ah Perempuan salatnya itu disunahkan berjemaah. Ya supaya mereka dapat pahala juga ya. Tapi kalau di sini gimana mereka berjemaahnya? masjidnya terlalu sedikit. Kalau di kampung-kampung itu -kampung suka ada musola, musola perempuan. Nah, mereka berjemaah untuk diri mereka sendiri. Ya jadi berapa? kan perempuan supaya nggak kelihatan anu lah jalan-jalannya gitu. Ya kalau sampai masjidnya cuma satu itu, kelihatan jalan-jalannya. Jadi boleh sih dia ke sini lalu sholat berjemaah umpamanya setelah laki-laki ya dia ngimamin sendiri la yusanu jamaah walakin la tata'akad fi haqihina kata aku dia fi haqih rijal tetapi kesunahan untuk perempuan itu tidak sekuat laki-laki wa imamatul rajul afdal min iman marma'ah keimaman laki-laki untuk perempuan lebih baik daripada perempuan untuk perempuan jadi laki-laki yang mengimami lebih baik ya contohnya dia gabung ke sini daripada dia buat barisan sendiri perempuan untuk perempuan itu jauh lebih baik bergabung lianau arof bisalah fil masjid rijal. perempuan boleh datang ke masjid untuk berjemaah bersama laki-laki Lihat -laki. hadis yang kasira kalau di Arab Saudi kayaknya nggak ada tuh. Ya, musola khusus perempuan kayaknya nggak ada, seperti yang ada di Indonesia. Ya, kayaknya nggak ada. Bahkan anehnya lagi di satu masjid itu di daerah-daerah kampung ya, itu ada masjid yang nggak boleh dimasuki perempuan. Itu salah besar, jadi mereka terbiasa membuat perempuan sendiri khusus perempuan. Laki-laki, laki-laki. Sehingga ketika ada perempuan masuk masjid, mereka larang. Itu salah. Ya. Contohnya tamu lah. Ya, tamu. Mereka larang di tempat-tempat tertentu yang terbiasa memisahkan masjid perempuan, masjid laki-laki. Wa jamaatu nafil buyut afdal, tapi mereka berjemaah di rumah lebih baik. Tapi yang terjadi perempuan sendiri-sendiri. Ya, walaupun di rumah ada putrinya, harusnya dia berjemaah atau ada pembantunya. Eman gitu. Selanjutnya hadis berikutnya, hadis ke-371 Imamatul A'ma. Imam orang buta atau orang buta menjadi imam. Dari Anas radhiyallahu an, anan Nabi istakhlafa ibna Ummi Maktum ya umun nas wa huwa a'ma. Rasulullah pernah istikhlaf menyuruh ya istikhlaf tuh menggantikan kepada Ibna Ummi Maktum atau menugasi Ibna Ub um, Ibna Ummi Maktum ya makna Ibna Ummi maktumnya anaknya anake ibune Maktum. Anaknya ibune Maktum anak ibunya ibunya maktum. Apa tuh maksudnya? Anak ibunya maktum. Jadi si Umi Maktum ini punya anak namanya Maktum. Tuh kan? Terus punya anak lagi dia ini. Ya Umun Nas mengimami orang-orang. Jadi Rasulullah pernah menugasi Ibna Umi Maktum ya menjadi imam wahwa ama padahal dia buta inilah yang menyebabkan turun surat abasa itu kan kan ibna ummi maktum ya penyebabnya dia nah ditugasi oleh rasulullah menjadi imam padahal dia buta rawahu ahmad wa abu dawud wa nahwuhu merawikan hadis ahmad abu dawud dan lain-lainnya libni hibban an aisyata untuk ibnu hibban dari aisyah radhiyallahu anha seperti kita ketahui, di Indonesia ini juga ada persatuan Tuna Netra ya, yang baca Quran, bahkan ada yang hafal 30 juz. Semula saya kira dari mana mereka kok bisa hafal itu ya, mereka ternyata punya Quran Braille, tulisan Braille. Nah braille itu saya kira ganti tulisan Arab padahal bukan braille itu bukan ganti tulisan Arab bukan ganti tulisan Latin jadi contohnya kalau hada h ha, a d z a gitu saya kira Arab di braillekan gitu jadi bukan dia ada titik-titik jadi pakai jari ya modalnya jari-jari. Tapi ada yang fasih ya. Itulah hebat. Istakhlafa. Apa wurudul hadis ini? Annau istakhlafa maratain. Rasulullah pernah menugasi Ibn Umi Maktum dua kali. Wa fil awsat li tabrani min hadith Aisyah istakhlafa nabi Ibn Umi Maktum alal madinah marratain yaumun nas. Rasulullah pernah menugasi untuk menjadi imam Madinah dua kali. Ya, di Masjid Nabawi. Wa akhraja tabrani bilafzin. Tabrani menulis dengan redaksi fis salat wa ghairiha, pada salat dan lain-lain. Jadi penugasan terhadap Ibnu Umi Maktum bukan salat saja, tapi ada tugas lain. Wakat takaral istikhlaf, bahkan itu berulang-ulang. Jadi Rasulullah percaya, ya, mempercaya Ibnu Umi Maktum menjalankan tugas-tugas. Wala'ala dzalika qulu zubira lima waqala fi surati 'abasa. Abasa Barangkali. Ini kata barangkali. Ini ya disebabkan oleh gara-gara surat 'abasa. Jadi karena beliaulah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan sikap egosentrisme. Jadi, siapapun pernah mengalami egosentrisme. Egosentrisme itu adalah suatu sikap yang menginginkan orang itu menunjukkan dirinya gitu. Menonjolkan dirinya. Semua orang harus perhatikan pada dia. Memberikan perhatian pada dia aja, ya. egosentrisme. Siap orang punya ego, tapi jangan sampai egosentrisme. Egosentrisme itu ditunjukkan antara lain oleh pernyataan Firaun, "Ana rabbukumul al a'la", aku Tuhanmu yang paling tinggi. Begitupun ditunjukkan oleh statement dari Qarun ketika diberi masukan "La tafrah innallaha yuhibbul farihin", wahai Qarun, janganlah pongah, sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sikapnya pongah. Beliau jawab innama utituhu ala ilmin indi innama uti utituhu ala ilmin indi utituhu ala ilmin jadi sesungguhnya apa yang aku peroleh ini hanyalah karena kemampuanku nah ini jadi dia anu ya mengarahkan orang tuh supaya dia tuh berperanan nah itu yang menyebabkan terjadi bencana egosentrisme. Banyak perceraian terjadi karena egosentrisme. Masing-masing membela dirinya yang paling benar. Menganggap dirinya paling benar. Sehingga Allah menasihati fala tuzakku anfusakum. Janganlah engkau menganggap lebih suci daripada orang lain. Nah, begitupun ini. Jadi Rasulullah merasa ketempuan gara-gara Ibnu Ummi Maktum beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demi tuh, ya, kompensasi dalam rangka kompensasi ditegur oleh Allah, beliau pun menghargai Ibnu Ummi Maktum dengan memberikan penugasan-penugasan. Apa kesimpulan hadis ini? Al hadis dalilun ala sihhati mamil a'ma min ghairi karahati fi dzalik. Boleh kita menugasi ya orang buta untuk menjadi imam. Ya, di sini belum pernah ya. Ada di sini e, apa komunitas tunanetra. Komunitas tunanetra, ya, itu. Pernah berapa kali hadir tuh di taman di di, di masjid Al dekat Al azhar itu. Wasaraha Abu Ishaq Al Marwazi wal Ghazali bi anna Imamat Amma afdal min Imamat Basir. Bahkan Imam Ghazali mengatakan keimaman seorang buta itu lebih baik daripada orang yang melek. Ya gimana dulu ya? ya sebenarnya sih. Li annahu akthar khusyu'an min Al Basir. Karena pada umumnya orang buta itu khusyuk. Karena enggak ada yang dilihat kan? Ya cuma ngebayangin aja. Ya memang hebat ya. Jadi persoalan orang buta ini, ya Allah itu kan kita yang melek aja nggak. Sekedar anda tahu siapa saja orang buta itu, antarain Imam bin Bas. Bin Bas itu buta. Apa yang dia berikan, anu komentar saat Beliau mengadakan kajian di Masjidil Haram. Dalam waktu yang sama, Albani juga buat kajian, tapi yang datang ke Albani lebih banyak. Orang memberitahu Syekh yang berkerumun di sekitar Anda kalah dengan Albani. Beliau jawab itulah bukti keikhlasan dia. Jadi enggak enggak dia enggak mengatakan wah anu biarin aja gitu. Enggak ada kata-kata yang menunjukkan kebencian. Itulah bukti keikhlasan beliau lebih tinggi daripada saya. Padahal beliau tuh imam imam Arab Saudi. Imam negara. Jadi banyak yang belajar pada webinar PAS Siapa lagi yang buta? Imam Turmudi. Penulis hadis dari kitab 6 itu kan. Kan uh, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudi. Turmudi juga buta. Tapi herannya bisa meriwayatkan hadis. Ya? Eh? Iya makanya itu. <tuh> Heran, hebat ya. Orang-orang hebat. Tapi ada yang mengatakan buta di masa tuanya. Tapi ada yang mengatakan buta dari bawaan. Ya, anulah beda pendapat. Liana kata lima fil basir min kalbi bil basarat. Karena orang buta tidak terpengaruh oleh pandangan. Ini, menurut Imam Ghazali lebih baik orang buta. Warajal aksarun ana imam matal basir aula. Tapi enggak ada kesepakatan. Kebanyakan orang mengatakan imam orang yang melek lebih baik daripada yang buta li annahu asyadu tak taqo tawakian lil najasat karena orang melek ya lebih hati-hati kalau ada najis dia tahu ya memang dari segi apa khusyuk lebih karena nggak banyak yang dilihat kan nggak bisa ngelihat gitu tapi kalau ada najis tahu nggak dia Waladhi fa'im mawardi rahimahullah min nasi syafi'i rahimahullah anna imam mata amma wal basir sawa fi adamil karahya. Tapi kalau menurut imam mawardi, sama ya, baik yang melek maupun buta, tidak ada makruhnya, derajatnya sama. Wahwa sahibil madhab, inilah pendapat yang sahih menurut madhab syafi'i. Lianna likulimin huma fadilatan, karena setiap ya orang punya keistimewaan. Orang buta ada kelebihan dan kekurangan, begitu pun orang melek. Jadi kalau dibanding-banding, ya samalah. Daerah anak Imam Basir Afdal, nabi Imam busara Tetapi, kata di sini ya, menurut mazhab, mazhab syafi'i, imamah orang yang melek itu lebih baik. Ya boleh saja berpendapat. Tapi pendapatnya kuat. Apa dasarnya? Karena petugas-petugas Nabi, kebanyakan orang melek. Ya kalau sudah dinisbatkan pada Nabi, ya sudah, menang. Silahkan orang berpendapat. Tapi kalau dikukuhkan dengan peristiwa Nabi, ya pasti lebih kuat. Buktinya Nabi, mengangkat petugas itu banyak melek, daripada yang buta. yang buta ya itu cuma Ibnu Umi Maktum. Wastakhlafa Umma Maktum libayani jawaz. Adapun Rasulullah menunjuk Ibnu Umi Maktum, kita harus ketahui bahwa Islam ini akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi itu menunjukkan kebolehan. Kalau suatu saat tidak ada lagi, apa boleh buat? Wa anaukana yata khalafa anil jihad ili udhrin. dan beliau ya tidak ikut jihad karena uzur. Nah itulah ya yang nggak bisa dilakukan oleh orang buta kan untuk berjihad melawan musuh ya nggak bisa. Wa kadzalika kana Utban bin Malik ya ya ummu begitu juga ada orang buta Utban bin Malik mengimami kaumnya. Wala lam yakun fi qaumi man huwa misli halimina basara. beliau ditunjuk jadi imam karena tidak ada yang lebih unggul ilmunya daripada beliau pada waktu itu ya jadi kaumnya tidak mendapati orang yang lebih unggul daripada beliau maka beliau ditunjuk Utban bin Malik ini menjadi imam padahal buta Qala Ibnu Munzir rahimahullah wa jama'a wa la'ina ala ana imamatul amaka milata sahih Ibnu Munzir mengatakan semua ulama sepakat kebolehan orang buta menjadi imam sama dengan orang yang sehat normal. Wa qala Syirazi Syafi'i rahimahullah wa anal basir aula menurut asy menurut aku orang yang melek itu lebih baik li yatajanab najasat karena dia bisa menjauhi yang najis allati tufsidu salah yang suatu saat ya ada kemungkinan merusak salat. Dia tahu orang yang melek mah, ya. wal Sementara orang buta tidak tahu. Wa Memang karena ketidaktahuannya salatnya enggak batal. Karena orang buta enggak tahu, ya ada sesuatu yang melekat najis nah, karena dia nggak tahu ya sah walakin saya fil madhab annahu anna masawa tapi menurut madhab syafi'i baik buta maupun melek hukumnya sama hadis berikutnya fadlu man qala la ilaha illallah hadis ke 372 keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi hadis ini Dinilai do if Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallu ala man qala la ilaha illallah Salatlah kalian terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah maksudnya orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah kalau mati mesti disalatin itu maksudnya ya Jadi kita harus menyalati orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian nggak pernah sholat, maka dia sudah mengundurkan diri. Jadi amalan Islam satu-satunya yang menggugurkan keislaman orang setelah bersyahadat adalah sholat. Dalilnya itu ada dalam surat At-Taubah. Uh, fa in tabu wa akawmasala. itu sekitar ayat sepuluhan lah fa in tabu jika mereka bertobat wa aqamus salat menegakkan salat ya fa ikhwanukum maka itulah saudaramu tapi kalau orang setelah mengucapkan syahadat tidak zakat tidak haji itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam satu-satunya yang Menyebabkan keluar itu sholat, ya. Kalau dia tidak sholat, tidak sholat, bukan jarang sholat, bukan. Walaupun jarang sholat itu dosa besar, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Sama sekali enggak pernah sholat setelah mengucapkan syahadat, tapi kalau orang yang kadang sholat, kadang enggak kumat-kumatan, itu masih dalam lingkungan Islam. Nah, kita lanjutkan. Wasallu khalfaman qala la ilaha dan salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Begitu juga orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah kalau jadi imam sah. Ya, walaupun dia jarang salat. Tuh. Ya, kalau menurut di sini malah nggak kelihatan salatnya. Pokoknya dia ucap, udah mengucapkan la ilaha illallah suatu saat menjadi imam sah. Ya, walaupun dia penjahat. Apa kesimpulan hadis ini? As-salatu alal mayiti masyru'at Salat terhadap mayit disyariatkan. Wa sahihatun. Dan sah ala kulim muslim natakabi syahadat. Ya, sah dilakukan oleh muslim yang sudah mengucapkan syahadat. Tapi kalau tiba-tiba orang kafir, ya, nggak pernah bersyahadat, dia memimpin salat, itu tidak sah. Jangan Anda kira orang kafir nggak bisa bahasa Arab, jangan dikira ya ada dosen di Al-Azhar non-Muslim, namanya Fuad Nikmah. Doktor Fuad Nikmah itu sampai peng, menjadi pengarang grammar bahasa Arab dan dipakai oleh pesantren-pesantren modern. Mereka nggak tahu itu. Mereka nggak tahu dia non Muslim. Begitu juga pengarang kitab uh, Qomus Al Munjid besar orang Katolik. Jadi penguasaan bahasa itu tidak menjamin orang bersahadat. Tapi kalau di negeri kita mungkin ya iya karena kan untuk mendapatkan bahasa Arab susah di sini. Kalau di sana kan sehari-hari bahasa Arab. Iya, sehari-hari ngomong bahasa Arab. Jadi bahasa ibunya bahasa Arab. Jadi tetap di Mesir itu ada yang ya kebanyakan si Muslim atau Nasrani. Tapi kalau Hindu jarang. Kalau Hindu kan ada yang Asia ya. Hindu atau Buddha. Buddha kan pusatnya Thailand. Kalau Hindu, Hindu India. Jarang, kebanyakan Nasrani. Jadi ada orang Mesir Kopti ya? Koptik? Koptik gitu. Jadi orang Kristen yang turun-temurun sejak Nabi Muhammad. Bahasanya Arab. Jadi si Anu juga rohaniwannya pakai bahasa Arab. Oh Hari bahasa Arab gitu. Jadi ngomongnya di bahasa Arab gitu. Nah kita jangan sampai terperdaya oleh mereka. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia, contohnya bahasa Arab, ya artinya Firaun pun berbahasa Arab, <coughs> sehingga mudah bagi Firaun untuk mengucapkan syahadat, nggak perlu ngaji lagi. Wala ahadun syahadat wa ilam yati bil wajibat. Jadi salat janazah itu boleh diimami siapa saja yang sudah bersyahadat. Ya, sebenarnya begitu ya. Jadi, tapi orang itu selalu yang dicari itu orang yang berpengaruh, ustadz-ustadz. Sehingga ustadz lagi ngajar juga sampai menghentikan pengajarannya. Ya bagus-bagus saja sih kalau motivasinya sosial, tapi motivasinya saya nggak yakin. Karena kan ngajar itu wajib. Ya, mending kalau dia lagi nggak ngajar sih apa. Ngajar kan wajib menyampaikan ilmu. Tiba-tiba dia bisa minta izin untuk salat jenazah. Ya, ada guru saya ada dua pendapat. Yang satu kekeh tidak akan tidak akan mau ya menghentikan pengajaran untuk salat jenazah. Karena salat jenazah bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi kebanyakan orang mau maunya itu bu ya memang itu bagus <laughs> tapi anda sudah tahu lah maksudnya ya kan ada sesuatu <laughs> dibandingkan dengan ngajar lebih gede itu gitu kan <laughs> ya Aldi anu kan sekali anu kadang kalau lagi untung seratus ribu atau amplop wanipiro dan uang tertinggi Indonesia kan seratus ribu jadi memberikan, mungkin kalau nanti ada cetak lagi 200, 200. Pokoknya penghormatan lah. Kata mereka. Tapi kalau menurut saya ritual tidak boleh dibeli. Sebab kalau ini dibiasakan, nanti suatu saat ya akan tercipta budaya, kultur. Dia datang melihat itu. Datang melihat itu. Ya, mengurangi keikhlasan nantinya. Kesian nanti giliran apa orang yang kurang aduhlah. Kekurangan enggak ada yang ada. Enggak ada yang peduli. Giliran orang berpengaruh, waduh datangnya banyak orang lain. Yang kedua, tashih salat khalfa man qala la ilaha illallah. Sah salat di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kebolehan orang menjadi imam dan makmum adalah batasannya la ilaha illallah. Dan ngerti hukum sebenarnya. Walah adalah tidak disyaratkan keadilan. Wal adru bil imama. Tapi kalau ada, itu yang lebih baik. Keadilan ini hanya boleh untuk orang yang menjadi hakim. Watajud salat khalfal fasik lihadir hadis. Karena itu orang yang fasik boleh menjadi imam. Orang yang fasik itu yang nggak terlalu peduli pada Islam, jarang ngaji, sering maksiat, gitu kan? Nggak apa-apa jadi imam sah, cuma kalau nggak ada. Kalau ada yang lebih baik ya lebih bagus. Wasabakah minum Umar radhiyallahu anhu ma salah khalfal hujaj. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ini pernah salat di belakang hujaj ya, hajaj bin Yusuf. Ini seorang anu otoriter di zamannya. Ma'afisqihi bersama kefasikannya. Saya dengar sih pecahnya Hajar Aswad itu karena beliau. Hajar Aswad kan pecah. Ya, dalam sejarahnya itu Hajar Aswad pernah tidak ada di tempatnya berpuluh-puluh tahun. Dicuri. Dan sekarang tinggal pecahan kurang lebih ada delapan butir butiran-butiran itu segede cincin. Cincin yang ditautkan. Jadi gede begini ini bukan hajar aswad semua, tapi titik-titik ada delapan. Dilem. Ya, ditempel-tempelin. Ada delapan, itu kan sudah pecah. Wa nawawi rahimahullah wa sahih ahadith fi ahadith kathira ala siyati salat War al fusak wal jairin. Dalam hadis sohi banyak kita dapati dalil-dalil yang menunjukkan keabsahan solat di belakang orang yang fasik. Ya, di belakang orang fasik. Kalau ashabuna asalat as wara al fasik sahiha laisat muharramat. Kata ashab kami, kata sahabat kami, solat di belakang orang fasik itu sahih tidak haram. Lakin naha makruha, tapi makruh. Ya kalau nggak ada lagi, itu kan? Wa di katuk rahu waral bidak mubtadi Allah yakfuru bibit atihi. Demikian juga sholat di belakang orang yang bidak ah, suka melakukan bid'ah, ya, yang tidak menyebabkan kebid'aan itu menjadi kafir. Wasadalu bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, salu khalfakul fajir bi riwa fajir kata Ibu, Ibu, Aba, Abu Hurairah, salatlah kalian di belakang kulubirin orang yang budiman, orang baik, wafajir dan penjahat. Jadi salat diimami oleh orang baik bagus ya, itu lebih bagus. Kalau nggak ada lagi adanya dia uh, sah. Walianal fisqa ala darajat muta'adidat, Karena orang fasik itu uh, darajat, berderajat derajat berderajat-derajat Gak sama ya ada kefasikan yang parah ada yang menengah ada yang ringan wayas obotah tahdidul fusak dan sulit menilai orang fasik itu seberapa itu sulit ya sangat tergantung pada makmumnya kalau makmumnya ngerti nah, dia lebih mengetahui banyak kefasikan kalau dia tahu tapi kalau orangnya bodoh yang di belakang ya mungkin sama dengan dia gitu suka minum minuman ya contohnya di daerah tertentu minuman keras itu sudah datang di warung-warung kecil siapapun bisa beli seperti di Lampung itu botolnya mereknya topi miring topi miring apa jadi orang miring apa gimana oh ya yeah. itu pasti mabuk dan itu di warung-warung kecil ada bisa dibeli topi miring jadi kayaknya produk lokal jadi orang kalau pesta apa itu tontonan-tontonan -tonton gratis tuh mereka nenggak gitu. pasti akan berakhir dengan tawuran. Kebanyakan begitu, makanya selalu dijaga polisi. Sekarang kan udah jarang ya, ada orang ngumpul banyak gitu, kayak konser itu kan jarang itu, karena selalu berakhir dengan gitu, keributan, kericuhan. Apalagi ada tari-tarian, dangdut, saweran, itu di kampung-kampung masih begitu karena mungkin kurangnya hiburan atau gimana ya iya itu sudah sudah menjadi kebiasaan dan itu sulit dihindari dulu ada karyawan saya dia berjilbab saya nasihati nanti kalau kamu nikah udah nggak usah manggil-manggil gituan saya bilang selain itu mengboroskan anu uang juga tidak ada pahalanya tetap aja dia nanggap juga ya tuh ada lagi pasti keributan lagi beneran tetap nggak bisa dia. susah sekali sebenarnya nggak susah nggak apa sih paling dicaci maki aja paling caci maki hajatan nggak begitu banyak musik oh hajat kok sepi ya biar paling begitu aja Nah, kalau sepi mau apa? Apa itu akan mengurangi kado? Enggak, enggak akan kurang. Insya Allah enggak. Sebenarnya sih cuma enggak wah gitu aja. Wah itu hebat -gitu. gitu. Cuma begitu aja. Sebenarnya cuma kita kan itu sok gengsi itu kan. imam fi amali. Wajib mengikuti imam, wajib mengikuti gerakan imam. Nah, hadis berikutnya tentang wajib mengikuti gerakan imam. Hadis ke-373. 373, 373. Ini, dari Ali radhiyallahu an qalan nabiyyu idza wal imamu ala halin kama yasnaul imam. Apabila salah seorang diantara kalian mendatangi salat imam ada pada suatu perbuatan ada pada suatu tingkah, maka lakukan. Hendaklah dia lakukan seperti yang dilakukan imam. Nah, ini saudara saya sendiri berpendapat, kalau terjadi perbedaan pendapat, saya akan ikuti imam. Kalau dalam masalah perbedaan pendapat, saya akan ikuti imam. Contohnya, kalau turun sujud itu kan ada dua pendapat: ada yang mendahulukan dengkul, ada yang mendahulukan tangan. Kalau saya bisa mengakses imam, saya tahu dia mendahulukan tangan, saya akan tangan. Dalam masalah khilafiyah, konsekuensi. Begitupun kalau imam kunut, saya akan angkat tangan, tapi mulut saya nggak bicara. Walaupun saya nggak kunut sehari-harinya. Nah, maka saya harap kalau dia yang biasa ngimami pakai kunut, ketika ikut saya, dia harus nggak kunut. Karena saya ngikut dia juga. Jadi ini tercita terciptalah toleransi. Oh kalau gitu nggak nggak ada pendirian, bukan nggak ada pendirian dari nabinya warnanya bukan satu, sudah pelangi nggak bisa dioncok lagi nggak bisa, nggak bisa lagi ditemukan yang satu itu nggak mungkin. Jadi ada yang begini ada yang begitu. Apalagi nanti kalau di luar lebih banyak lagi. Kalau kita di sini kan umumnya satu Nanti kali kalau di kota besar lebih banyak lagi. Ada yang lurus begini, ikuti. Kalau khilafiyah. Tapi kalau bukan khilafiyah, nggak bisa. Ya contohnya sama dengan bangun untuk rekaat ketiga lah. Ketika kita mendapati imam bangun, seharusnya dia duduk tasyahud awal, karena itu sunnah, maka kita harus ikuti imam berdiri. Di akhir sholatnya imam tidak sujud sahwi, ya udah jangan sujud sahwi, ikuti saja. Tapi kalau beliau sujud sahwi ikut. Ya, tapi kalau imam berdiri untuk rekaat kelima, kan rekaat paling banyak empat. Dia berdiri lagi, ya pasti bukan sengaja lah, pasti lupa. Kita sudah ingatkan, subhanallah, subhanallah, karena sudah terbiasa berisik, jadi imam sulit membuktikan ini ini apa latah apa ngingetin saya ini? <laughs> Karena di belakangnya suara-suara itu. Atau imamnya lagi melamun sehingga kurang ini. Kurang sensitif. Ya, lagi mikirin beras, lagi mikirin minyak, dagangan, utang, masuk semua di otak. Sehingga walaupun ada peringatan tetap dia berdiri. Nah, kalau sampai dia berdiri ke rekat kelima, kita tidak boleh ikut, karena itu melanggar. Kalau yang ke, dari rekat kedua, ketiga, itu sunnah. Ya. Nah, itu harus diikuti. Apa kesimpulannya di sini? Menurut Turmudi hadis ini istnatnya do'if. Kalau sohih, nah kesimpulan sebagai berikut. Yajibu wa alam malaikal imam ayyan damma ilaihi fi ayyi juz'in kana min ajzai salat. Seorang makmum harus mengikuti apapun yang dilakukan oleh imamnya. Fa idza kana al imam qa'iman, kalau dia berdiri ya berdiri. Aw atau sujud, sujud. Fa inna yuqtadu bi madrakal imam ma'raqata. Kalau dia mendapati bisa ruku bareng, ya berarti itu direken rakaat kalau sholatnya telat kalau sholatnya telat dia bisa mendapati rukunya bareng dengan imam berarti itu dia dapat satu rakaat faidah kana wakifan bandar ruku sajidan taba'ahu fil wukuf jika imamnya itu berdiri, ruku, dia ikut ruku. Kalau sujud, ikut sujud. Tapi bukan bareng ya, jadi jangan diartikan bareng ini, imamnya dulu yang mulai. Jadi kalau bareng kan begini. Kan? Maksudnya imam dulu, Allahu Akbar, baru dia. Nanti akhirnya bareng, bangunnya bareng. Bangun imam dulu, Allahu Akbar. Kalau bareng kan begini. Bukan itu maksudnya. Imam dulu, perpindahannya, itu kan? Karena ada di sini yang mengira bareng tuh, karena nggak ngaji dia bareng, Diri ikut berdiri jadi kayak ngikuti imam. Bukan itu yang dimaksud. Imam sudah turun dulu, dia turun. <tuh> <tuh> <tuh yang> salat. <terselat> Kalau dia bisa bersama imam rukunya, maka dia mendapatkan satu ruku eh satu rokaat. Fa inna kasal lahu jika dia tidak berhasil ruku bersama imam, berarti rakaatnya kurang. Kalau sholatnya telat, ya, kalau sholatnya telat kan, datangnya. Kama sabaka fi hadithi Abi Hurairah, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Ya, jadi, kalau berjemaah, jangan masuk masjid lalu mengikuti gerakan imam, tapi yang pertama masuk dulu ke soft. Jangan sholat dulu, masuk dulu ke shaf. Kan ada nih kemarin itu diceritakan kan, begitu masuk masjid dia mengikuti gerakan imam. Oleh Rasulullah ditegur. Jadi dia bergeraknya itu sambil bergerak gitu. Ya contohnya dia mau sujud melangkah ke depan, terus nyeret-nyeret dirinya kan. Nah, jadi dia sholat sebelum sampai di shaf itu ditegur oleh Rasulullah. Jangan diulangi. Yang kedua, ya sawabus salah al bi mujarat idrakil imam fi Apapun yang anda temukan jika bisa bersama imam, anda sudah berjemaah. Jadi jangan kecewa kalau imam sudah lewat ruku, datang datang, sudah direkat terakhir pisan, ya. Jangan Ya, udah sami Allahu liman amin. oh, udah gak keburu pulang lagi. Jangan. Tetap yang Anda ikuti itu sudah dinilai berjemaah. Cuma nggak dapat ruku, eh enggak dapat rakaat. Itu aja. Tapi pahala berjemaahnya dapat. Cuma berapa persennya ya ini ya. Ya, berapa persennya hanya Allah yang tahu. Ya, kalau berhasil ruku bersama imam berarti itu, direkan rokaat. Walau fita syahud kau salam, meskipun sekedar tasyahud mendapati imam sudah duduk, kan udah nggak dapat tuh berarti. Di terakhir pisan, duduknya sudah tawarok, udah ketahuan ini sudah berakhir. Jangan anda kecewa, tetap aja. Tapi kalau kemungkinan bakal ada lagi, tunggu ada lagi. Contohnya Suatu tempat yang ramai, rest area ya udah tasyaut, ayo udah, berarti nggak ada. Tunggu, jamaah baru ya. Kalau terbaru, jangan memulai sholat. Kalau sholat yang awal belum berakhir, jadi jangan sampai di satu atap ada dua imam. Dia selesai, baru kita sholat membentuk lagi. Faidah, salam al-imam, tahat, salat Kalau imam sudah salam maka sholat berjemaah sudah berakhir. Ya, tapi jangan buru-buru supaya kan kita kepengennya itu kan modal kecil untung gede. Ya kan? Biarkan imam itu salam dua kali dulu, jangan baru assalamualaikum salam gitu. Jangan begitu. Jangan baru nengok begini assalamualaikum begitu lagi. Biarkan dia rakaat salam kedua kali. Ngerti jadi imam kan salamnya dua kali. Jangan baru salam sekali kita gitu. salam gitu. Kalau giliran salam mah jangan ikut dia gitu. Nanti dikiranya salam ikut salam kan. Biarkan dia dua kali. Sebab yang satu kali itu masih terikat berjemaah. Kalau Anda sudah assalamualaikum sudah putus. Eman gitu loh maksud. Walaupun berapa detik gitu. Kan penilaian Allah kita ingin harapkan kan. Jadi jangan buru-buru. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum baru kita salam. Tapi kalau kebelet beda lagi ya, kebelet. Sebab salam itu kan ada dua, yang ke kanan itu wajib sekali itu wajib, yang kedua sunnah. Jadi anda sudah dianggap selesai berjemaah kalau imam sudah salam pertama. Kitanya kebelet atau sudah ditunggu orang, ya sudah, dia ya salam kita salam tugasnya sudah selesai. Cuma kalau masih longgar, tunggulah salam kedua. Yang ketiga, mayakta di bil imam mutakhiran ahus yusama masbukan. Barang siapa yang mengikuti imam telat, itu namanya masbuk. Kan kita suka dengar tuh makmum masbuk berarti makmum telat. Masbuk man mananya diduluin ya. Wafi <tuh> tafsilun ini patut dirinci. In adrakau firakatil ula fa fal yusanu ayat dalil fatihah ila in zanatawil imam fayati biduan iftita wa taawud sumal fatihah. Apa yang kita kerjakan kalau kita masuk menjadi makmum telat, ya? Apa yang kita kerjakan? Ya tentu saja pertama takbir. Setelah takbir ini apa baca iftitah, Kemudian kemudian ta'awud seperti biasa gitu atau langsung fatihah tergantung tergantung penilaian anda si imam ini bakal lama enggak dan dia bacaan keras kalau enggak keras hati-hati langsung fatihah Ya, kalau sholat-sholat sir seperti zuhur asar, jangan berisiko Anda baca iftita dulu, belum juga selesai, juga Allahu Akbar. Sebab iftita itu sunnah. Jangan berisiko kalau sholatnya sholat siri, duhur dan asar, langsung setelah takbir fatihah. Adapun kalau kekurangannya, interukunya, waduh baru ar-Rahman Ar rahim Allahu Akbar, ruku, jangan diselesaikan dulu baru, karena yang dinilai rukuknya Kalau imam-imam jahri, kita udah tahu imam ini lama kalau baca, ya maka setelah kita takbir maka kita baca iftitah seperti biasa bakalnya lama tapi kadang-kadang kumat si imamnya deket apa sebentar nggak tahunya Jadi nah, kalau tidak mau berisiko langsung fatihah. ya Fayusanu ya abjadah bil fatihah ila inzana tatwil imam maka begitu dia masuk saf mulailah dengan fatihah kecuali ya dia yakin imam bacanya lama maka dia memulai dengan baca su apa doa iftitah kemudian ta'awud kemudian fatihah wa in kalau dia berhasil bareng rukunya ya contohnya baru Maliki yaumiddin atau iya kana wa iya kana stain imam lalu Allahu akbar ruku Anda jangan selesaikan fatihahnya tapi incer rukunya ya sebab begitu bisa bersama dengan imam rukunya maka fatihah itu gugur tapi kalau Anda selesaikan fatihah dulu sehingga tidak berhasil ruku bareng dengan imam maka kegiatan Anda itu tidak di tidak dinilai satu rakaat kurang karena hitungannya itu rukuknya itu. Ya, harus ingat ya. Wa yajrisu syahud. tasyahud. Wahahu bisa tirak'ah. Dan raka'at kita dapat jika kita bisa ruku bareng imam. Wa in adraqa kal'ula. Wa yajrisu syahud. tasyahud. sabulahu. Tapi kalau kita dapati imam sudah tasyahud, berarti kan rukunya udah lewat. Ya kita dapat berjemaah, kita dapat pahala berjemaah, cuma nggak dapat ruku. Yang penting kan dapat berjemaahnya, memang rada pegel sih, aduh, nambah lagi nih, gitu kan? yang salah sendiri, nah telat. husibat syahadat, Jadi yang kurang dia harus sempurnakan. Wa in adraka fi rabi'a tabal imam witasyar akhir wala yusabulahu. Wa in adraka fi thaniya bil fajri fala yusabulahu. Da'al kunut mal imam wa yati bihi wa ma adraka fa huwa aula salatahu. Jadi kalau salat fajar dalam salat e, rakaat kedua fala yusabulahu maka tidak dihitung rakaatnya. Jadi kalau ada orang yang sholatnya telat, masbuk, mendapati imam sudah tasyaud di rekaat dua. Seperti sholat subuh, kan sholat subuh cuma dua. Ya? Maka dia mengikuti tasyaudnya, tapi tidak ada satupun rekaat yang dia dapat. Karena udah selesai kan. Tapi kalau sholatnya empat, dia dapati tasyaud awal. Ya dia ikut tasyaud. Berarti kan masih ada dua lagi. Ya, Da'al kunut ma'al imam wa bihi. Nah bagaimana kalau dia dapati satu rokaat? Satu rokaat, imamnya udah dua rokaat. Imamnya ruk, uh, apa kunut. Kebiasanya so, kunut. Terus nanti di rekaat kedua dia kunut lagi nggak Kunut lagi. Bagi yang kunut. Kali ini imam adab syafi'i. Dua kali kunut berarti kan. Wah tadi kan sudah kunut. Iya kunut kamu itu ngikuti imam. Nah, kunut asli kan adanya di pekat kedua, ya barangkali anda menghadapi masalah kalau nggak kunut, kunut aja udah. Anda ada di satu kampung, ya yang akan mempersoalkan kalau nggak kunut. Nah, kita jadi imamnya, ya kalau anda berani nanti bakal ribut ya nggak apa-apa. Tapi kalau tipe Anda bakalnya nggak berani, udah punut lagi aja. punut lagi. Jadi jadi um, makmum. Sekarang berikutnya adalah yang ke-374. Bentar lagi ya. Babu salatil musafir mal Salat orang safar, musafir, dan salat orang sakit. Dari Aisyah radhiyallahu an qalat awwalu ma furidat salat rak'atain faru ukirat salatu safar wa utimat salatul hasar salatul hadar. Pada awalnya salat itu dua rakaat. Jadi semua salat dua rakaat. Yang empat empat tuh ya. Yang empat empat tadinya dua. Jadi salat subuh dua, zuhur dua, asar dua, maghrib tiga, isya dua. Kemudian setelah hijrah, salat e, eh, faukirat safar, salat safar tidak berubah. Ya. Tapi salat hadir ditambah. Kan tadinya salat itu subuh dua, zuhur dua, asar dua, maghrib tiga, isya dua. Asalnya ketika hijrah, saat safar tetap begitu. Ya, tapi saat tidak safar, saat mukim, yang zuhur, asar, isya ditambah dua lagi. Jadi sholat empat rakaat itu justru yang baru. Karena orang mengira kan justru yang lama. ya Sehingga ada teman-teman kita yang merasa kalau sholat safar melakukan dua itu kayaknya ngegampangin gitu. Padahal itu yang kuno, jadi sholat tuh asalnya dua, 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 yang empat tuh. Maghrib tetap tiga, yang nggak bisa berubah kan maghrib dan subuh. Jadi sholat subuh dua, zuhur dua, asar dua, maghrib tiga, isya dua. Asalnya, nah setelah pindah ke Madinah, zuhur, asar, isya tambah dua. Ketika safar balik lagi ke situ. Nah itu menurut madhab itu ada dua pendapat. Kalau saya cenderung pada hadis ini ikuti apa yang dilakukan oleh imam. <tuh> kalau imam duduknya tawaruk ya tawaruk. Tawaruk ya tawaruk. Karena kita kan harus mengikuti imam, kelakuan imam. Tapi kalau madhab-madhab mengatakan iftirash. Karena kita mau bangun. Duduk tawaruk berdiri itu agak susah. Lebih susah daripada iftirash ya jadi ada dua pendapat kalau pendapat umum ini kalau kamu menjadi makmum ikuti tuh gerak imam kita sholatnya masbuk begitu kita masuk masjid kita dapati imamnya sudah dekat empat sudah duduk kan duduknya tawaruk kita kan padahal mau berdiri karena kurang kan maka menurut hadis ini harus ikut tawaruk. Tapi menurut imam, -imam yang lain, iftiras. Karena kita mau berdiri. Itulah terjadi perbedaan. Kalau saya cenderung mengikuti ini. Ikuti imam. Jadi kalau tidak ikut imam, ya apa artinya berjemaah? Kan imam itu harus seragam. Nanti kalaupun kita berdiri, ya sudah berdiri. Kekurangannya. Itu. Kalau bacaan tidak dikenakan eh, apa perintah mengikuti, ikuti sikapnya, bacaan nggak harus ikut. Jadi kalau kita bacaan mau hemat ya tasyaud awal, kita tasyaud awal. Kalau kita mau sama persis ya kita, aduh lengkapi, lengkapi sama dengan imam. Paham belum ini jemaah. Jadi kita masuk ke masjid, kita mendapati sholatnya imam itu sudah terakhir duduk. Terus apa yang kita lakukan? Duduk kita itu sama dengan dia atau duduk iftirah? Ini yang beri pertanyaan. Kalau menurut hadis ini, ikuti gerakan imam, gerakannya bukan ucapannya. Maka kita melihat, oh ya tawaruk, tawaruk. Terus bacanya gimana? <tuh> ya bacanya tidak ada perintah untuk mengikuti. Berarti kita boleh pilih, boleh daripada nganggur gitu kan? <tuh> kalau kalau kita nggak ngikutin kan diem aja nunggu aja lama itu. Ya sudah baca aja. Cuma itu tidak direken rokaat karena tidak berhasil mengikuti barang ruku. Itu ya. Nah nanti mungkin ada anu pada fatwa-fatwa nanti. Fatwa ini kan kasus-kasus ya. Fatwa ini menyampaikan kasus-kasus. Nanti setelah fatwa Syawutaymin selesai, nanti ada Lajna Daimah yang lebih luas lagi. Mungkin kita akan dapat di sana. Tapi itulah. Menyelesaikannya lama. Sekarang baru di tujuh, 7, semuanya ada 12. Lajna Daimah berapa? 40 sudah menunggu. ya nyampe. Makanya terus keput. Itu, Pak. Sebenarnya dibalikin anu membalikkan itu saya yang belum pernah dalil ketemu dalilnya ngebalikin ini. <tuh> ngebalikin itu kan sebenarnya menolak. Ya kan? Allahumma contohnya la takdi alaina itu kan. Jangan takdirkan kami uh, musibah gitu dibalik Sebenarnya kan jangan takdir kami musibah juga minta, bukan begini. Kenapa harus dibalik? Saya tidak mendapati ada dalil doa itu harus dibalik, sunahnya dibalik. Kalau sifatnya jangan, jangan, jangan gitu kan. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Jangan timpakan musibah. kan? Gitu. Saya belum pernah melihat ada begitu. Jadi menurut saya itu pelanggaran. Pelanggaran kita begini. Masih kalau imam melanggar, ya kita jangan ikuti gitu iya tetap begini cuma kita karena kita nggak kunut maka kita tidak boleh ngikuti perkataannya maksudnya kita nggak ngikuti omongannya diam aja gitu jadi kita begini bukan setuju karena perintah Nabi ikuti imammu gitu kalau kita biasanya turun sujud itu dengkul dulu imamnya tangan dulu. Kita harus ikuti imam. Karena waktu itu kita berjemaah. Begitupun kalau ini kan, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman Ada yang begini, ada yang lurus. Kalau saya Uthaymin begini. Kita lihat imamnya sepanjang bisa kita jangkau. Tapi kalau kita ada di lapisan kedua, ketiga kan susah. Ya sebisanya aja. Tapi kalau kita tahu persis imam ini biasanya sedakep, kita ikuti sedakep. Dalam masalah khilafiyah. Itu namanya nurut imam. Itu ya, jelas ya. Baiklah, demikian kajian pagi ini. Tentu ini masih bisa salah apa yang saya sampaikan. Ini. Karena bukan wahyu ya. Ini ijtihad. Tapi mudah-mudahan Allah tetap memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga nasib anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta diberi bimbingan untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.